Mana bang, udah siap? Udah guys. Oh, kita mau berangkat guys, kantinnya guys. Dan pakai safety belt guys. Nanti di kena tilang polisi. Di komen nanti sama haters. Oke guys, kita mau pulang guys. Mau balik guys. Jadi balik dari sini langsung buat lagi bang? Iya. Oh. Ke Ujung Batu. Kira-kira berapa jam dari sini ke Ujung Batu bang? Oh, paling kita nyampe nih sore nanti. Sore? Ya, jam berapa? 6. Oh, setengah 6. Iya, ini sekarang masih jam berapa? Jam ya. Tengah 12 mungkin. Balik jam. Sekarang jam 11. Oh, 11. Paling nyampe kita di sana tuh jam 5 atau setengah 6. Jadi makannya abang di mana? Makannya saya itu di truk. Oh, di ini ya. Kilometer berapa, bang? Apa? Kilometer berapa? Apanya? Makan orang abang. Oh, makan? Ya. Kalau makan kami nanti sih malam, jam 10 malam. Oh. Padahal menghemat uang jalan ya. Biar nggak cepat habis uang ya. Mas mobil, bang. Biar nggak cepat habis uang ya, guys. Tapi itu bercanda aja. Makan habis dari luar nih, cari warung nasi makan. Ini kan udah jam 11 juga ya. Iya. Waktunya makan siang. Iya. Ini guys, ini tanjakan yang tinggi ya. Guys. Tanjakan tinggi guys. Oh guys, tenaga mobil ini kuat ya guys. Apa guys? Tenaga mobil ini kuat. Iya. Kayak juga mobil baru. Iya. Ini mereknya Hino kan? Iya, Hino. Hino 500. Udah dibayar bang? Udah bang. Kopi? Udah. Air kau juga udah bayar. Masih bang. Jadi siapa sih nanti kalau masuk mobil? Siapa aja gang? Ada nanti. Kalau jumpa nanti di dalam mobil itu, oh, ya numpang iya. Lagi bang. Aduh. Ngeri-ngeri guys? Iya. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap? Nah, bibir aku jadinya. Lepak tawin. Ini masih lajang guys. Oh masih lajang. Ya. Belum ada di hati abang cewek bang. Bukan belum ada sih di hati aku wanita, tapi wanita itu belum ada artinya untuk aku. Kenapa bang? Ah? Kok gitu ngomong bang? Ya. Kita harus butuh pendamping bang. Pendamping hidup. Iya bang. Iya juga sih sebenarnya. Mana kalau ada kita? Kalau tapi belum kepikiran itu guys, karena percuma aja kalau kita pacaran. Kita sedangkan kita di jalan terus guys, jalan pulang. Iya. Nah, jadi nggak bisa, percuma aja waktunya. Nanti kita pacaran nanti ujung-ujungnya putus. Ujung-ujungnya putus, dia marah sama kita. Atau dia ada simpanan lain, nggak tahu kita kan. Tapi ya itulah, belum pas aja guys, belum ada waktu. Rencananya sih langsung kalau ketemu jodoh langsung nikah aja guys. Langsung nikah ya bang ya. Itu lebih enak. Ya enggak? Ada target abang di mana? Di tahun ini bang, nikahnya. Oh untuk married? Iya bang, married. Belum ada kayaknya. Karena umurku masih 18 tahun ya. Kira-kira umur berapa nanti nikahnya bang? Ya umur 25 lah guys. 25? Iya. Masih 5 tahun ya. Udah ya nanti ya bang ya? Iya, 25 dari kita, married kita. Karena dari sekarang rencana kita mau cari cewek yang kayak mana bang? Idaman abang? Yang pastinya sih sedang-sedang aja ya. Gak terlalu, ya biasa aja lah. Yang penting sesuai sama hati ya. Asalkan menerima padanya ya. Iya, terkadang kita milih wanita itu gak dari fisiknya aja ya. Aku cuma fisiknya cantik, tapi di hatinya gak ada kita. Gitu guys. Karena gue ini apa ya, susah move on sebenarnya. Ya
pacaran tapi move-onnya tuh susah guys. Sama orang apa bang? Itu orang bule guys. Orang bule? Ya Amerika. Dia tinggal di Los Angeles. Bus. Ya. Mantap juga ya. Mantap. Jadi abang tau lah bahasa Inggrisnya? Tahu. Sedikit-sedikit lah. Kadang kalau ngobrol sama dia tuh pakai Google Translate. Halo, Bong. Lagi nelpon, guys. Di lapangan, Bong. Hidup, Bung. Halo. Onom, Bung. Oke, Bung. Malam ikut telepon otak lain, mungkin lu nangkit lain. Ada titip surat tadi. Deo. Apa? Yo, pai kamu ya. Guys, baterainya sudah problem guys. Ke mana ya? Titip sama awaknya baik kok. Halo. Dia mau jalan menuju. Oke, titip pos sama awaknya baik kok. Titip mal. Sekian video saya, like, comment, and subscribe. Udah habis? Udah masih kan?